Bukannya? Saudara pemirsa Hero Bekilia Channel, kali ini kita akan mengunjungi situs budaya Beheng Nobol di Leutuan, Kampung Lama Leuhoe. Beheng Nobol adalah seorang tokoh bersejarah yang dipercayai masyarakat merupakan panglima perang yang memperjuangkan masyarakat Leuhoe hingga mendapatkan ulayat atau Uhe Au. Beheng Nobol adalah manusia sakti dengan tinggi 7 meter dan ia memanah dengan tali panahnya ditarik oleh 7 orang. Cincinnya dan peralatan perangnya sampai sekarang masih tersimpan dengan baik di Leutuan Leuhoe. Ini dari tempat desa jelas. Wawancara saja itu terlihat apa? Kita tahan di sini untuk depan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang siapa itu Beheng Nobol, berikut ini kita ikuti penuturan dari Kepala Desa Hoilea 2, Bapak Marcelinus Moy. Tingginya sekitar 7 meter, rambutnya 7 orang sisir. Kesaktiannya sangat luar biasa, dan dia datang dan menetap di Kampung Lama Leuhoe ini. Dan disinilah, karena dia ini, maka Kampung Lama Leuhoe, Leuhoe mendapatkan Uhe atau ulayat karena dia ini, yang namanya Beheng Nobol ini. Ini sudah lama ditemukan atau barusan? Ini sudah lama ditemukan. Ya. Oh. Ini kan sudah menjadi ritus, ya. Sudah menjadi ritus. Salah satu upaya pemerintah desa kaitan dengan kolaborasi antara pemerintah daerah untuk pariwisata sebagai leading sektor ya. Maka pemerintah desa dengan alokasi dana desa di tahun 2019 telah membangun gedung ini untuk situs ini menjadi salah satu aset potensi desa untuk dijadikan ikon pariwisata ke depannya. Ini menjadi ritual setiap tahun, itu terus dilakukan, dan ini